Oke. Halo guys, silaper yang ada saat ini online, kita akan coba tempa lagi. Sebenarnya selain di rumah Sevia ini katanya ada di toko barang ya. Cuman aku lihat ini kayaknya di toko barang lagi rame, baru selesai event Rekires ya tadi. Tuh kan rame banget. Aduh, ini siapa lagi? Oke deh, kita coba toko barang nih. Aduh. Walah, pada ngapain juga di sini ya? Oke, kita akan coba nempak di sini. Kita refine itu sepatu deh. Ini ada sepatu baru plus 3 ya. Iseng aja. Kita coba bener nggak? Setelah ini kita pindah deh satu kali doang. Oke, kita coba refine yang ringan-ringan aja. Oke, kita sempat pindah. Ini kita belum punya lapak lagi nih buat nempak. Nempak esek-esek mas, sebenarnya di mana aja juga bisa sih. Cuman kita seru-seruan aja ya. Waduh, ada yang masuk. Ini seperti biasa kita nempak siang ya. Posisinya siang ya. Cuman ya suges aja sih sebenarnya. Cuman saya tidak suka dengan kegagalan, walaupun nempa barang ecek-ecek. Oke. Iya. Mantap. Satu lagi. Semoga beruntung. Nah, agak susah ini sih. Yang plus 6-nya nih kadang-kadang suka nyebelin. Aduh, kayaknya ini agak gagal deh. Ya kan? Soalnya beda. Dia itu pada saat loading kalau emang gagal nge-lost tuh nggak ada ininya, nggak ada apa delaynya. Ya, seperti biasa. Itu pasti ada aja. Jarang bisa langsung successful. Kalau kita nggak beruntung-beruntung mamat sih. Oke, kita coba satu lagi. Nah, ini jadilah. Oke. Berarti tinggal diamond. Kalau misalkan diamond, dilangsungin lah ya. Semoga kita beruntung. Ini sepatu agak nakal sih sebenarnya. Nah, kita tunggu sebentar biar dia loadingnya agak lama. Oke, jadilah. Wah, aduh, bete banget. Kacau, kacau, kacau. Gak ngaruh ternyata. Ini baru plus 7 aja udah gagal. Ini sepatu emang pengajar sih. Oke, kita coba lagi ya.
perasaan masih ada lah di sini, kita masih punya rubi berapa biji lah gitu. Waduh, pas banget. Tiga. Mana diamondnya? Apa ini ya? Eh. Alah, ini sepatu. Kita cari tempat yang lain ya. Kayaknya di mana ya? Kalau di restoran yang bagus kayaknya. Ini di rumah Nenek Dora apes banget ya. Kemungkinan gagal juga masih ada. Oh iyalah, masuk warp aja lah. Strength warp. Strength warp nih. Permisi, agan-agan. Nempang-nempang. Iseng deh, kita coba pakai skill. Weh. Lupa mah gagal aja ya, padahal mah. Kok nggak bisa digeser sih? Hei. Ah, elah. Oke, sekaligus ya. Tadi nempak, harusnya agak cepat. Ini jadilah. Oke. Oke. Aduh, awal-awalnya sih selalu bikin senang nempa-nempa baju di atas level 150 mah equip. Gak enaknya tuh kalau nggak di plus 5 plus 6 nih mentoknya. Ini tanda-tanda ini nih, tanda-tanda gatot nih. Oke, jadi deh. Udah tanggung, langsung lagi bagus. Go. Waduh, dilemparin lagi. Nah. Wow, keren. Ini lagi baik kayaknya. Semoga ini berhasil. Wah. Nah, jadilah ini. Oh my god, dua kali gagal. Subhanallah. Kacau, 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 kacau. Ya. Dengan senang hati deh sepertinya saya harus kembali. Oke, kita hunting di tempat biasa bro. Oke guys, si lovers ketemu lagi. Kita di sini lagi hunting ya. Saya perlu ruby buat tempat beberapa barang. Ya barang nggak terlalu bagus sih. Agak tegang pasti belakang. Karena saya nggak pernah masalah LF, jadi saya tempat sendiri aja pakai artisnya. Ini sedikit lagi nih sepatu harus menempa dulu deh. Kita tester apakah menempa di sini bisa bagus. Tadi udah berhasil satu kali.
Sarah. Kalau beruntung, sukses. Yeah. Oke, jalan lagi, hunting lagi. Mana ini? Tapi kalau plus 7 aku nggak berani sih. Kalau sambil hunting nggak berani. Dijamin hancur. Waduh, satu lagi ya harganya, satu lagi selesai kita nampak yuk. Kalau mau di areal hunting ya gitu, tipsnya seperti biasa, jangan lagi kena keadaan lagi gelap. Biasanya hey, aku lapar, kasih apa ya? Waktu selamat makan. Pasang kencengnya. Ini berisik banget nih si siapa sih duel. Ayo kasih satu lagi Ruby, kasih satu lagi Ruby, satu lagi. Kumpul kumpul kumpul. Ring ring. Jangan-jangan gara-gara pet dikasih ping diamond ya, jadi nggak ada lagi depan. Apa ini? Ya. Iya. Enggak tahu deh. Semoga tapi elemen juga murah sekarang loh. Iya benar ping diamond. Oke, apa-apa. Biasanya kalau sudah ping diamond itu dua kali jatuh. Selanjutnya Ruby.
kumpul nah, weh, gimana itu, aduh, ada makanan pet yang agak bergigi. Dan banyak kuda. Kuda. Nah, kembali ke sini aja. Ada orang yang menjadi pet dan sampai mengganggu. Mana? Mana? Kumpul. Wah beneran udah lapar, pinjam dulu deh, semoga ada yang bagus. Set set itu udah udah mana yang baru, mana yang baru coba tanya. Wah andang tuh cap. Ternyata bisa. Nah, itu dia Ruby kita. Udahlah, saya terus. Kita harus pulling dulu untuk belum datang orang lagi. Sebentar lagi pasti banyak nih yang mau dekat. Kalau nggak ada seorang, bisa langsung main kumpul. Ayo berkumpul, kita langsung permata. Woi, naik level bro. Buset, kebayang nggak? Level segini, nantinya dia momon kecil. Cuman senengnya main game ini tuh nggak terlalu ngotot, santai di bawahnya. Oke, balkot. Waduh, gimana cara tempatnya nih? Katanya sih di gereja. Di gereja banyak kemilang bagus buat tempat. Oke, kita coba sekarang ya. Benarkah gereja itu bisa dipakai untuk nempak? Nih, aduh, pas namanya ketinggalan. Oke. Cuma di gereja ini kualatnya ya semua. Oh, kalau gua gagal sekali udah. Permisi ya, ya lolos.
kan bener kerasa pas mau ini mana penasaran lah sekali lagi. Udah gitu udah saya tidak akan pernah lagi numpak di sini. Nah ya, terus apaan dulu pak, ikutan papa ini nggak mungkin sih buat guys. Enggak lah, sekarang mana ya, sembunyi deh. Kenapa ya ini? Kayak kita harus pindah deh. Oh iya, ada satu tempat yang buat numpak di Madeleine. Ini salah satu tempat persembunyian saya dulu buat pemain sebelumnya. Itu tempatnya pasti di sini. Bisa nebak di mana? Ya, rumah Brandon. Kasian tuh si Amelia dikutuk dari dulu di depan rumah. Permisi Pak. Udah lama. Oke, kita langsung lupa nih kebiasaan lama nih kayak gini. Jadi, padahal nggak ngaruh. Oke, kita tempat. Sip. Go. Ini baru jadi. Ini kan. Nah, tinggal satu lagi ini. Oh plus 7 ya. Wah plus 7 plus cepet deh. Plus 7 gak boleh dilama-lama kalau plus 7. Eh diamannya gak dibawa. Ya ampun. Oke okay, di lokos BOD kita akan coba nempak di rumahnya Brandon ya. Dengarnya banyak yang bilang bahwa di sini bagus buat tempat. Mungkin tempatnya sepi berpengaruh kali sama loadingnya server ya. Tapi ya seperti biasa ada ritual tersendiri. Mungkin pemain-pemain lama tahu seperti ini. Dilempar dulu. Ya ini percaya nggak percaya, tapi kita coba buat pemain pemula untuk nempat ke plus 7 ini cukup mendebarkan. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil. Plus 7 ku untuk sepatu. Heptaus. Oh my god, gagal saudara pemirsa. Ah. Sedihnya. Susah ternyata ya. Kayaknya kita harus nempak di depannya si ini nih. Di depannya si Brandon ya. Enggak. Tetap kita harus nempaknya di jahit lah, nggak ada lagi.
Naikin kritikal kayaknya. Ini sepatu susah amat ya, parah. Udah ada minusnya lagi. Dasar. Ini tidak beruntung, jangan-jangan karena bawa pinggiran ini. Ini pinggiran yang cacat lumayan ya. Yes. Nah, ini ada bahan kacau lagi ini. Sorean. Oke, kita coba. Ternyata ritual-ritual tidak berpengaruh. Tetap saja hoki sini sih. Kita lihat. Oke. Jadi, siap. Langsung tembak lagi, gak usah nunggu lama. Oke, siap. Jadi sip. Oke. Jadi mantap. Sekali lagi ini dia penghabisan. Kalau misalkan nggak jadi lagi, saya jual ini sepatu. Jadi. Oh my god, 4 kali gagal, saudara pemirsa, ini sepatu. Berarti benar harus pakai WRS. Parah, parah. Ini sepatu bikin rese. Oke, halo guys. Kita ketemu lagi. Tadi kita sudah mengalami beberapa kali ujian, yaitu kecelakaannya gagal menempa sepatu Hephaestus untuk level 180. Ini memang agak susah karena sudah 3 kali saya coba untuk naik ke plus 7 saja susah. Jadi ada kemungkinan kita akan minta tolong si kakek ini untuk pakai white runestone. Mungkin nanti saya cari di market ya untuk black runestone-nya. Tapi sekarang kita harus naikin lagi dulu ke plus 6 ya. Tetap balik lagi tempat biasa aja, walaupun pernah gagal tapi sugesnya bagus di sini. Oke, kita mulai, semoga tidak ada kegagalan, karena kegagalan itu walaupun sukses tertunda tapi bete. Oke, yang pertama, kemudian kita tunggu bentar,
Masukin lagi sepatunya. Ya. Sip. 6. Kemudian kita tempa lagi. Anehnya untuk naik ke plus 6 itu enggak terlalu susah ya, paling gagal satu kali atau dua kali. Tapi ke plus 7-nya kenapa ini? Nah, ternyata akhirnya gagal juga. Bagaimana ini? Kita lanjutkan. Lanjutlah, tanggung. Nanti kita coba untuk ini. Kita harus cari dulu di pasar. Oke. Ini kayaknya kalau ditembak lagi. Ah. Janganlah. Jangan kita ambil resiko. Sepertinya kita harus coba cari Black Runestone ya, sambil kita survei harga. Ini Black Runestone harganya kalau nggak salah dari 10 juta sampai 15 juta, 15 M ya kisaran. Kita lihat dulu di Elim ada yang jual. Coba dicek mana dia. Oh, itu pasarnya. Semoga ada yang jual murah, yang lagi galau butuh dana. Waduh, baju-baju mahal. Ini apa? Ada. Find manual. Nah, Black Runestone harganya kan benar 15 M. Coba kita cari lagi. 15 M ya. Black Runestone. GRS. Oh, Gold Runestone-nya 77. Mahal ya. Ini ada habis. Wow, sayang polos. Bukan itu yang kita cari. Dragon mahal banget. Gak ada bro, kita mau nyerupai harga ini, kalau enggak beli aja yang tadi. Apa ini GMP BRS? Nah, ini dia, ternyata ada yang jual lebih murah, sepertinya kita harus ambil. Dah, wes kita ke kakek Osen, mungkin dia bisa bantu lah si kakek. Nih nampak diamond 27 aja rumitnya, minta ampun. Kebayang nggak tiga kali gagal, betapa bodohnya ini craftman artisan. Oke, kita kerjain. Let's go. Mana ada tempatnya? Itu. Ini. Orang nempat tuh ke plus 9, ke plus 10. Lah ini plus 7.
Tapi nggak apa-apa, kita kan namanya juga sharing ya. Oh, orang ini pasti ke plus berapa ini nih, apa ini gambler. Yalah, kasih emang orang biasa, jadi ya mohon maaf aja, harus setuju aja, harus dibantu ya. Aduh. Oke, semoga beruntung. Yalah, sukses lah. Tahu gitu ngapain? Gak apa-apa, namanya kan penasaran. Yang jelas sudah punya sepatu baru, ini taro. Oh, lembur aja ya, ganti BRS ya. Ini dilebur aja deh, ini buat apa juga. Wow, yang itu di awan. Noting 19%, 35%. Ya udah, defense 10. Semoga tidak apes, bro. Wah, yes, dapat gold run stun. Dasar Rizky anak soleh, gagal 2 kali, 3 kali nempak, akhirnya dapat gold run stun juga. Berarti ya ruginya kembalikan semua ini. Oke guys, gitu untuk trik hari ini. Oh, hari ini, kali ini. Semoga kalian bisa menikmati mainnya, nggak perlu ngotot-ngototan, apalagi sampai maksain keluarin uang berjut-jut ya. Kita enjoy aja lagi. Yang jelas tetap sharing, jangan lupa subscribe-nya, terus tetap semangat. Oke bro, kita tinggal ngitung-ngitungan aja untuk kerugian kita, karena 4 kali gagal nempak, itu di total pengeluaran kita ada 53M ya, termasuk tadi BRS yang kita beli. Kemudian perhitungan akhir, karena kita beruntung melebur sepatu mendapat PRS yang harganya 77M, ya itu tinggal kurangin total pengeluaran kita 53, dan keuntungan kita masih ada 24M. Thank you guys, see you.